bosku. Jadi ini ada suara kasar ya di bagian treble motornya. Kita nanti coba cek ya. Oke bosku, jadi kita melepas semua ya. Dia pakai kunci L ya, L8. Nih, kita buka semua ya. Kebetulan tadi di sini ada dua yang rusak ya teman-teman. Jadi kita cabut menggunakan las ya. Jadi kita las, kita sambung. Nih. Dan kita ganti ini ke baut ya. Jadi kita lengketkan saja bautnya. Nanti kita putar di sini ya. Kalau dia sudah rusak atau berkarat, kita bisa dibuka ya, kita pakai cara ini. Dan jangan lupa kita buang olinya ya. Ini kita drain ya. Ini drainnya di bawah. Tapi kita buka di sini saja, tidak masalah ya teman-teman. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sumitomonya ketika berjalan ya, ada bunyi-bunyi di bagian pedal brake. Dan nanti kita cek ya seperti apa. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe ya bosku. Oke. Jadi di sini teman-teman kita lihat ya, ada berapa gigi atau gear yang hancur ya. Wow. Jadi benar aja ya teman-teman ketika ada suara kasar ya. Dan kita lihat ini ada berapa giginya yang rusak ya atau patah ataupun ompong ya teman-teman. Ini gear karirnya, dan ini sun gearnya juga kena ya. Ada berapa gigi yang rusak, dan yang ini ya planet gearnya juga rumpal ya teman-teman ya. Parah ini teman-teman, planet gearnya juga kena ya. Ini ada beberapa bagian, dan yang gear di karirnya juga untuk ya teman-teman. Jadi ini olinya sering tidak diperhatikan ya. Nah, dan tadi waktu dibuka ya memang kurang olinya ya teman-teman. Dan yang kedua, travelnya juga sangat jauh. Jadi berjalan jaraknya itu cukup lumayan ya teman-teman ketika dia beroperasi. Dan mungkin hal ini juga yang menyebabkan kirinya rusak ya, karena jaraknya sangat jauh. Karena memang eksavatornya ini dulunya di jalan ya, jadi dia main road ataupun dia maintenance jalan, jadi dia sana sini teman-teman, makanya mungkin seperti ini ya. Karena unitnya juga baru kami tangani ya. Oke bosku.
Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kalau saya nanti akan bongkar lagi yang sebelah ya. Oke bosku, jadi sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut, kita bongkar-bongkarnya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.